Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 11 IPA 2 kelompok matematika akan menjelaskan tentang deret dan baris. Nah, itu dibagi menjadi dua, yaitu aritmatika dan geometris. Itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saya akan menjelaskan barisan dan deret aritmatika. Di sini kita akan langsung masuk ke rumus ke-1, yaitu rumus suku ke n. Rumus suku ke n yaitu un atau suku ke n sama dengan a plus buka kurung n min 1 tutup kurung kali b. Nah, un adalah suku ke n dan a adalah suku pertama. N itu banyaknya suku dan b itu adalah beda. Jadi kita langsung soal ya, yaitu soalnya diketahui baris aritmatika 56, 63, 70, 77. Suku ke 10 barisan tersebut adalah, kita bisa memakai rumus pertama, yaitu un sama dengan a plus n min 1 kali b. Langsung ya ke rumus pertama. Di sini sudah diketahui suku pertamanya yaitu 56, maka suku pertamanya 56 ditambah, kita akan mencari suku ke 10, maka n ini 10 dikurang 1. Untuk bedanya, untuk mencari bedanya kita dengan cara 63 dikurang 56. 63 dikurang 56 sama dengan 7. Jadi langsung saja masukkan 7. 119. Nah, sudah diketahui bahwa suku ke 10-nya adalah 119. Di sini saya akan menjelaskan tentang baris dan deret geometri. 1. Suku ke n. Rumus dasarnya adalah n sama dengan ar n min 1 dengan keterangan n sama dengan suku ke n. A adalah suku pertama dan R adalah rasio. Cara menghitung rasio ini bisa dicari dengan rumus UN per UN min 1. Maksudnya UN min 1 adalah suku ke N sebelumnya. Contohnya, misalnya U3 per U2, U4 per U3 dan seterusnya. 2. Rumus jumlah N suku pertama. Sn a dalam kurung 1 min r n dalam tutup kurung per 1 min r, atau sn a r n min 1 tutup kurung per r min 1. Nah, untuk rumus yang atas ini, karena n lebih besar dari 1, maka atas ini untuk mencari geometri r lebih besar dari 1, itu mencari geometri naif. Ya, suku tengah. Untuk mencari suku tengah dengan rumus ini, suku tengah sama dengan akar suku 1 kali suku 2 t min 1, maksudnya suku sebelumnya. Barisan deret dan deret geometri tak hingga dengan rumusnya Sn sama dengan A kurang 1 min n. Soal, diketahui sebuah barisan geometri 3, 6, 12, dan seterusnya. Maka suku ke-7 dari barisan geometri tersebut adalah, diketahui A sama dengan 3, R. Itu mencari R, kita gunakan rumus yang tadi ini ya. 6, R, 3, 9, 2. Kedekatan N U7 dan menggunakan rumus yang pertama
2 Hasilnya 192. Itulah tadi tentang materi baris dan deret, yaitu geometris dan aritmatika. Apabila ada salah-salah dari kata kami, kami mohon maaf. Semoga video ini bisa membantu kalian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.